Hai, saya Nicole Farham. Please banget subscribe, like, komen video ini biar kalian gak ketinggalan update cerita terbaru kita. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Putri untuk Pangeran setiap hari di RCTI. Oke. Kita bakal kembali lagi, kok ketemu. Kalau kamu terus gimana soal pernikahan kita? Kita tunda dulu sementara. Maksudnya kamu tunda? Aku pulangnya sekarang. Enggak sayang, tunggu. Maksud kamu ditunda apa? Kan aku udah bilang sama kamu sayang, aku akan buktiin semuanya sama kamu. Tapi kenapa harus ditunda pernikahan kita? Nanti kita bicarain lagi, sekarang aku mau pulang. Iya sayang, tapi kan kita belum selesai bicara. Sayang, tunggu dong. Sayang. Enggak, kenapa harus ditunda pernikahan kita? Kan aku bilang sama kamu, kasih aku waktu. Sayang, kamu mau kemana? Biar aku anterin aja kalau enggak, sayang. Sayang, please. Kan kita belum selesai ngomong, sayang. At least biar aku yang anterin kamu pulang ya. Sayang, please. Jangan kayak gini dong. Ayo kita bicarain dulu. Enggak, Pak. Pak, tunggu dulu sebentar, Pak. Jangan-jangan dulu, Pak. Sayang, ayo kita bicarain Putri Usus Goreng. Please, Pak. Pak, tunggu dulu, Pak. Stop. Sayang. Sayang. Mas, tunggu bentar, Mas. Sayang. Putri Usus Goreng, bentar. Pak. Stop bentar, Pak. Sayang. Pak. Stop bentar, Pak. Jalan terus aja ya, Pak. Pokoknya jangan berhenti. Tapi orang yang lari di belakang tadi masih ngikutin kita, Neng. Sayang. Iya, jangan berhenti, Pak. Jalan aja terus. Baik-baik, Neng. Sayang. Aku harus berhasil kejar kamu, sayang. Aku gak mau kita nunda rencana pernikahan kita. Aku harap kamu gak nekat ngikutin aku lagi, sayang. Karena di saat kayak gini, lebih baik kita sama-sama nenangin pikiran dulu. Stop! Pak, please berhenti sebentar. Sayang. Sayang, please buka pintunya sebentar. Putri Usus Goreng. Aku akan terus berjuang untuk cinta kita. Ya, tapi gak kayak gini juga dong caranya. Ini cara aku buktiin kalau aku serius sama kamu, sayang. Cuman dengan cara seperti ini. Apa kamu lupa? Dulu kita pernah janjikan bahwa apapun masalah yang kita lewatin, seberat apapun masalah di depan kita, kita berdua akan lewatin sama-sama. Kita berdua gak akan menyerah. Dan itu yang aku lakuin sekarang, sayang. Aku gak kepingin masalah apapun merusak hubungan kita. Apalagi sampai membatalkan pernikahan kita. Sesuatu yang kita berdua udah impikan dari dulu. Kamu tahu kan? True love will never die. Kamu adalah orang yang paling aku sayang di dunia ini. Kamu adalah orang yang paling aku cinta. Dan aku gak akan mau kehilangan kamu, sayang. Aku gak akan pernah mau kehilangan kamu dan juga sahabat-sahabat aku. Jadi aku gak akan pernah menyerah.
Kita bakal kembali lagi, kok ketemu. Kalau kamu udah selesaiin semuanya, kamu bisa buktiin semuanya sama aku. Siapapun boleh menghancurkan aku. Tapi mereka lupa kalau aku punya kekuatan yang jauh lebih besar untuk melawan balik mereka. Karena aku punya Putri. Aku akan buktiin kalau aku gak akan pernah menyerah. Aku akan terus mempertahankan Putri dan juga sahabat-sahabat aku. Aku gak akan pernah kalah. Lu mau ngapain lagi sih? Udahlah. Lu mau ngapain, Tak? Udah. Istri! Dari awal nikah, aku udah janji sama Tuhan buat selalu lindungin kamu dan jagain kamu, sayang. Aku gak bakal ninggalin kamu sama Raisa, sayang. Kamu itu kekuatan aku. Raisa, segalanya buat aku, sayang. Aku mohon. Sekalipun kita pisah, hanya mau dia pisahin kita, sayang. Gak mau ada orang lain. Kamu bukain pintunya. Gak usah. Bawa aja, kita bawa kabur. Ini mau kemana, baby? Ya udah, apa tadi ini aja. Ayo, ayo. Pak, pak, tolong saya dong, pak. Angkat kakinya, pak. Angkat kakinya. Baby, kenapa kamu buka pintu aja? Suami. Kenapa sih kamu sampai kayak gini? Aku pengen ketemu sama kamu. Aku pengen bantuin kamu. Tapi papa ngelarang aku. Apa yang harus aku lakuin sekarang? Apa aku nekat keluar aja ya? Tapi aku udah ngecewain mama. Aku gak mau kalau sampai aku ngecewain papa. Ketemu sama Atta, papa saya bakal marah sama saya, pak. Saya udah gak tahu lagi harus gimana, okay, pak. Okay. Calm down, calm down. Oke, okay. Calm down. Awalnya saya udah ngambil keputusan kalau saya mau ngejauhin Atta. Hmm. Karena saya pikir itu sebuah kesalahan kalau udah pilih Atta sebagai suami saya. Tapi, saya ngikutin kok.
perjalanan cinta kalian waktu masih di kampus dulu. Saya lihat Atta banyak berubah semenjak jadi pacar kamu, terus jadi suami kamu. He's a loyal, a caring man. Ha ha.